ke-16 tahun 2019 dimulai. Didn't love you.
Untuk PPM 2016 tahun 2019, alhamdulillah tahun ini hampir 90% mengikuti PPM. Mudah-mudahan sampai ke penutupan akhir bisa mengikuti semuanya. Selalu dikasih kesehatan. Brapo SMKTI Pembangunan Cimahi 2019 PPM angkatan 16. Terima kasih. Dan harapan kami ke depan mudah-mudahan SMKTI ini PPM-nya dipertahankan dan ditingkatkan demi masa depan mereka untuk melanjutkan ke PKL. Itu saja mungkin pesan dan kesan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pesannya, PPM tahun sekarang itu kebetulan siswanya tidak terlalu banyak, jadi kesannya baik. Ya, dalam artian anak mudah dikendalikan, anak mudah dikondisikan, dan anak juga sedikit banyaknya nurut dan bisa melaksanakan tugas. Nah, walaupun ada kesan negatifnya juga, kehadiran, tingkat kehadiran untuk tahun sekarang ya drastis menurun sekali. Mudah-mudahan juga angkatan sekarang lebih bagus daripada angkatan sebelumnya. Dan pesannya ya menyenangkan lah, karena ini bukan untuk pertama kali buat saya sudah 15 kali ikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan, pesan dan pesan untuk PVM angkatan 2016 ini, intinya sih bekal untuk angkatan 16 yang nantinya di dunia kerja maupun nanti untuk menempuh ujian, karena harus mempersiapkan fisik dan mental. Dan utamanya adalah yang penting setelah kegiatan PFM hari ini, ya kedepannya bisa untuk memupuk mental dan fisik untuk angkatan ke-16 menjadi lebih sukses dan membanggakan alma mater tercinta SMKTI Pembangunan Cimahi. Oke guys, hari ini kita sudah berada di pos 3. Kebetulan ini adalah tim dari kelas apa ini? Oke, TPA juara. Siapa yang mau ngasih pesan-kesan untuk PFM 16? Halo guys. Ya, kesan selama PFM, anak-anak ini semakin kompak, semangat, dan fisiknya tidak lemah-lemah lagi lah. Loyo. Sekarang bisa berangkat pagi terus. Enggak, ya bangun pagi enggak dihukum terus di sekolahnya. Fisik bagus, alhamdulillah. Udah gitu. Tapi tadi seger, alhamdulillah mandi. Saya pelajaran Pak Beni, kumaha kasihanan moal. Moal. Satu kata buat PFM. Satu kata buat PFM, non. Luber. Untuk menghibur, seru juga ya. Bermanfaat juga buat kedepannya, terutama buat di dunia usaha maupun di dunia industri. Dan buat PKL juga, kita di sini mau dibentuk antara karakter sama mental, fisik juga. Terus buat pesannya sih, semoga tahun depan lebih seru lagi. Terus tantangan juga lebih menantang lagi. Tambahan? Jangan kapok aja. Pada angkatan-angkatan selanjutnya. The best. To the best. Buat angkatan-angkatan. Mantap. Terus? Enggak. Ya, untuk semuanya, kesan-kesan dalam PPM itu semuanya emang baik ya. Dari mulai diajar kedisiplinan sampai juga yang lainnya. Mungkin ada dari teman saya juga, gimana pesan-pesannya? Tetap semangat, keep fight, stay and enjoy. Santuy. Nanti kelas 11 ngasaan kumara sananya. Alhamdulillah, amin. Angkatan 17. Pesan nama nasi goreng ke bungkus. Buat pesannya ya lebih solid lagi dari biasanya. Buat pesannya buat kelanjutan kegiatannya lebih dimantapin lagi. Kalau dari aku masih lebih ditingkatin apa ya? Dari acaranya biar nambah keramaiannya teh nambah wah gitu. Solidaritasnya semoga dari tahun ke tahun nambah meningkat gitu. Semangatnya. Enggak. Jadi ya pesan-kesannya ini teh, saya teh kecewa. Kenapa ini teh mau ke curug tapi gak mangi curug? Kalau kecapena we naik tanjakan, turun deui, tapi kecewa di bejaan curug nalongsor teh di akhir gitu. Nyata sesak itu cekap. Assalamualaikum. Untuk pesannya ya cek saya maaf
siksa dia kencai sagalon ya, kerguat yang lari ya cara peda kalah satu ur bro. Jadi gini ya kesannya teh pesan-pesan PPM 2019 yang pertama adalah mantap terbentuknya karakter dari seseorang ya terus semoga PPM tahun ini penutupan tahun ini lancar amai aman dan damai amin. Sound. I'll find
Tolong di. Ya, tolong. Coba.
2, 3, 4, 5, 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 Yeah.
2, 3, 4, 5, 6.